Bapaknya mungkin kaget nih, cewek nggak ada kenyangnya, gila ya abis makan mie ayam. Karena tadi agak macet banget. Macet lampu merah sih ya, Mbak. Iya, makanya tadi gue sampai marah-marah. Ini gimana hari biasa? Gila, hari Minggu aja macet. Kayaknya kelamaan deh lampu merahnya ya, atau kebanyakan gang. Ya gitulah pokoknya lah ya. Tuh, udah sampai. Merah-merah berkiri jalan. Akhir gimana kita? Dia tuh mau kesini nih. Gak kelihatan. Bakmi John. Tuh lihat. Rame. Kita udah sampai di sini. Jauh-jauh kesini. Kita makan ini. Mama selfie aja yuk. Kita nyari makan ini tahu jauh-jauh. Mie ayam terhits di Blok M. Kita habis makan mie ayam di situ, enak banget kan? Terus sudah bungkus buah dan mau beli tahu gejrot. Abangnya mana? Yang bener. Bang, abang. Bungkus. Nih, makan sini aja lah ya. Di bungkus-bungkus aja satu, Bang. Kenyang ya? Iya. Kok biasa ya, Bu? Gak ada kenyang-kenyangnya nih, cewek. Mantep. Lu bawa gue, lu tahu enak aja gue. Kenyang gak, Mbak? Kenyang. Tapi enak, kayak, tapi pengen nyobain semuanya, enak banget. Enak, tapi kemanisan sih. Kemanisan kalau buat aku yang suka banget sama pedes, kemanisan. Tapi enak. Rekomen. Mie ayamnya katanya buka jam 7:30. Gue lagi. Abang-abangnya aja. Ngapain sih lu pakai melon tuh? Oh, melon buah basi tuh enggak? Buah basi sih. Enggak, udah sering makan gue kalau mangga kayak gini kan. Udah beli lagi. Enggak, mangga kayak gini kan jarang kita makan. Tuh mangga kayak gini nih. Mangga enggak kelihatan, enggak fokus. Ini mangga apa ya? Ah, enak sambelnya. Enak. Belagu pedes. Mana melonnya? Kayaknya enak. Jojo, belum tahu gejrotnya kita makan. Oh iya. Gendut nih. Gue gak mau makan, gue sampai sore nih. Bener ya? Awas aja lu tiba-tiba bilang ngechat gue udah lapar. Enggak, lagi. Makannya sore paling. Paling jam 2 juga udah lapar lagi. Mie, Mbak. Enggak, gue gak mau melonnya. Gue juga gak mau. Mangganya. Dia mah curang, dia yang mau melon gak dimakan melonnya, ngeselin. Enggak, tadi takutnya mangganya tuh suntikan atau mangga bohongan. Jadi takut gak manis. Ternyata enak. BTW kok lagunya asik banget ya, say. Udah lama gue gak makan rujak. Loh. Beli mangga nyetok ya, Mbak? Enggak, masalah rujak sering makan. Cuman ini mangganya enak. Mbak, lu gak mau beli lagi? Pati kamar, masih kulkas BM ya? Pengen sih. Ini lagi mangga tok sih.
gue tunggu. Ya iya lah ditunggu. Jadi kita cuma pesen, ntar bapaknya tuh antar deh. Udah, nyang. Di sini kan tempat duduknya terbatas, banyak juga orang-orang yang makan di mobil. Tapi selalu rame sih. Setiap aku kesini sih selalu rame. Padahal baru beberapa kali doang sih, sotoy. Yang bobo-bobo aja pada mau makan situ, Mbak. Kayaknya dekat-dekat sini nih ya, Mbak. Kayaknya yang makan paling jauh kayaknya aku deh. Iya, dari Bekasi. Gila. Bekasi Timur loh. Sis, buset dah. Udah bayar, Mbak? Makasih ya. Papa dua tadi bilangnya. Dua? Iya. Udah bayar belum? Belum. Kayak ini aja lah. Ya, enggak. Gak pernah gue. Berapa? Aku juga ada kok. Bapaknya gimana sih? Tadi gue bilang dua loh, Mbak. Bapaknya mungkin kaget nih, cewek gak ada kenyangnya. Gila ya abis makan mie ayam. Abis ini beli tahu gejrot, beli lagi bungkus dua. Kenyang. Ini orang beli lagi loh, jajan lagi. Dia mau kue ape. Ya ampun, gak ada kenyangnya. Enak ya punya badan sekurus itu, selangsing itu. Mau jajan apa aja enak. Mau makan apa aja bebas. Mana dia? Oh, kita kehilangan dia. Kita kehilangan dia. Mana dia? Jajan lagi, cepet kita pulang, udah jangan jajan lagi. Hai, jadi kita mau pulang, udah kenyang, udah makan. Jadi tadi kita makan mie ayam, rujak, tahu gejrot, dan kue ape. Jadi kita begah, kenyang banget. Kita mau pulang. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.